Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru MTSN 1 Bogor Kota Bogor, khususnya Guru Mapel Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI, serta teman-teman sekalian, kami dari kelompok 29A yang beranggotakan Andrea Dias Mafliza, Aurena Dila Leju, Azahra Nurul Fahriyah, dan Chelsea Awalia akan membahas peran Wali Songo, yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat dalam dakwah Islam di Indonesia. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja atau Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sebelum mengemban dakwah dan syiar Islam, Sunan Bonang banyak mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu keislaman dari Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel lainnya, seperti Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain menimba ilmu dari ayahnya, Sunan Bonang juga diketahui berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Hal itu dilakukannya ketika melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci bersama Sunan Giri. Dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, dalam dakwahnya, Sunan Bonang melakukan pendekatan melalui seni dan budaya, sebagaimana dilakukan Sunan Kalijaga yang notabene memang muridnya. Pengetahuannya tentang kesenian dan kebudayaan, khususnya Jawa, ia dapatkan dari pihak keluarga ibunya yang merupakan kalangan bangsawan di Tuban. Dari proses belajar tersebut, Sunan Bonang memahami dan mengetahui seluk-beluk kesenian Jawa, terutama dalam bidang kesusastraan. Oleh sebab itu, ia dikenal piawai dalam mengubah macapat, yakni puisi dan tembang tradisional Jawa. Kendati demikian, sebelum memanfaatkan jalur kesenian, dakwah Sunan Bonang diketahui menggunakan pendekatan-pendekatan yang cenderung mengandung kekerasan. Dalam Babat Daha Kediri, dikisahkan bagaimana Sunan Bonang menghancurkan arca-arca yang dipuja masyarakat Kediri. Dalam Babat Daha Kediri, juga diterangkan pula bahwa Sunan Bonang pernah mengubah aliran sungai Brantas agar daerah-daerah tertentu yang dilintasi sungai tersebut kekurangan air. Daerah-daerah tertentu dalam konteks ini adalah daerah yang tidak menerima dakwah dan syiar Islam yang dibawanya. Akibatnya, masyarakat yang menolak kehadiran Islam dan Sunan Bonang harus menderita kekeringan. Konsekuensi dari pendekatan dakwah yang cukup represif tersebut seperti termaktub dalam Babat Daha Kediri, mengakibatkan Sunan Bonang menghadapi resistensi dari masyarakat Kediri berupa konflik. Adapun dua tokoh utama yang kala itu sangat menentang Sunan Bonang adalah Ki Boto Locaya dan Nyai Plencing, yang notabene menganut ajaran Bairawa Bairau. Setelah kekurangan berhasil mengemban dakwah di Kediri, menurut naskah hikayat Hasanuddin, Sunan Bonang lantas bertolak ke Demak atas panggilan Raden Patah. Di sana, ia diberi amanat untuk menjadi imam Masjid Agung. Setelah dari Demak, ia kemudian pergi ke tempat kakak kandungnya, yakni Nyai Gede Maloka di Kabupaten Lasem, Jawa Tengah. Menurut naskah cerita Lasem, di sana Sunan Bonang diminta oleh Nyai Gede Maloka untuk menjaga dan merawat makam nenek mereka yang berasal dari Campa, yaitu Putri Binangti di Putu Kregol. Kemudian, berkaitan dengan dakwahnya, setelah metode syiarnya gagal di Kediri, Sunan Bonang mulai memanfaatkan wahana kesenian dan kebudayaan guna lebih menarik simpati masyarakat. Dalam buku Atlas Wali Songo diterangkan, Sunan Bonang dikenal sebagai pengubah tembang-tembang Jawa, kemudian menjadikan berbagai jenis gending untuk berdakwah. Selain itu, Sunan Bonang juga diketahui sebagai tokoh yang menemukan
dan mendesain seperangkat gamelan Jawa yang disebut bonang, yakni alat musik logam mirip seperti gong, tetapi dengan ukuran dan bentuk yang lebih kecil. Nama alat gamelan bonang diyakini diambil dari nama tempat yang menjadi kediaman Sunan Bonang, yaitu Desa Bonang di daerah Lasem. Selain mengubah tembang dan penemu bonang, Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang dalang, memanfaatkan pertunjukan wayang, penyebaran agama Islam yang dilakukan menjadi lebih mudah diterima masyarakat kala itu. Berbeda ketika ia menerapkan cara-cara yang cenderung represif ketika berdakwah di Kediri. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gendang pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Dalam riwayatnya, Sunan Bonang diketahui mensyiarkan Islam melalui beberapa metode, di antaranya memanfaatkan media wayang, tembang, sastra sufistik, termasuk tasawuf. Tombo Ati adalah lagu tradisional Jawa yang diciptakan oleh Sunan Bonang. Tembang Tombo Ati bermakna menyembuh jiwa, menceritakan ada lima hal yang bisa dilakukan jika hati ingin tenang, yaitu membaca Al-Quran dan maknanya, menjalankan sholat malam, berkawan dengan orang solih, puasa, dan zikir malam. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Sunan Derajat terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil tempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Beliau memegang kendali keperajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Beliau terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Ajaran Sunan Derajat dikenal dengan nama Catur Piwulang. Catur Piwulang yaitu paring teken marangkan kaluyan lan buto, paring pangan marangkan kaliren, paring sandang marangkan kawudan, dan paring payung marangkan kudanan, yang artinya berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan yang licin dan orang buta, berikan makan kepada orang yang kelaparan, berikan pakaian kepada orang yang telanjang, berikan payung kepada orang yang kehujanan. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh Sunan Derajat. 1. Membangun resep tiasing sasama, yang artinya membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suka kudu eling lan waspada, yang artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. 3. Laksi taning subrata tanipa marang pringga bayaning lampah,
yang artinya dalam mencapai cita-cita yang luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. 4. Meperhardaning pancadriya, yang artinya senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. 5. Henang-hening-henung, yang artinya dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan yang mulia. 6. Mulia guna panca waktu, artinya pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat yang 5 waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.